Mana rencana ya, untuk selanjutnya? Kalau rencana paling, kalau buat saya sendiri, ke lanjutkan kuliah, masuk ngurusi kuliah, karena selama ini udah lama saya tinggal karena cuti. Secara psikis Fauzan dan teman-teman apakah terganggu dengan pada akhirnya keputusan untuk dibubarkannya liga ini? Ya, kalau dari psikis mental kita pemain, sebagai pemain merasa terganggu karena kita udah persiapan lumayan lama, sekitar 4 bulan, sedangkan mendekati pertandingan terjadi masalah seperti ini, otomatis mental-mental pemain cukup mengena ya. Buat pemain. Mungkin apa namanya, selain berharap agar liga bisa dilanjutkan lagi, harapan Fauzan sebagai pemain apa itu? Kalau harapan saya sebagai pemain, kalau liga memang sudah kembali, entah itu dari pemerintah ataupun dari PSSI, mudah-mudahan lebih baik dari liga-liga yang sebelumnya dan mungkin lebih bersih lagi. Baik.